Iya, pesta malam hari ini. Puas banget karena semua main bagus ya. Jadi para pemain ini kalau bisa dibilang latihannya juga nggak terlalu panjang waktunya. Tapi karena memang diseleksi dari pak koordinator FIFA, jadi tadi mainnya bagus banget. Saya di sini bisa merasakan kan dekat sama dia. Dan ya, ininya puas deh. Jadi, kedepannya bagaimana Pak? Apakah ada konsep selanjutnya? Pasti. Dan ya namanya cita-cita ya, karena kita udah pernah tampil di Hanoi kan dipanggil Pak Dubes. Harapan saya sih duta besar lainnya yang juga fans ke karya-karya saya, kita diundang yaitu dari Swiss. Jadi kita rencananya akan terbang ke luar negeri bulan Agustus 2023 ke Swiss dan juga sekeliling negara di Eropa. Doakan ya. Pak Is tadi membawakan berapa lagu lalu yang paling berkesan buat siapa? Oh, udah tentu adalah saya lagu yang paling sentral terhadap kepahlawanan yaitu Sersan Garuda dan empat lagu yang memang saya lahirkan gak tau kenapa pokoknya di bulan November dua-duanya dan tadi sudah dibawakan dengan Kang Arman. Dua-duanya itu adalah bukan sekedar lagu, tadi saya sudah sampaikan bahwa pada saat saya bikin itu bukan tentang membuat lagu tapi melempar gagasan. Nah itu yang paling penting, jadi bedanya mungkin dengan penulis lagu lain. Saya tuh lagi melempar gagasan, bukan tentang cerita lagi apa namanya tuh kalau anak-anak muda kan kadang-kadang ada masalah ya, masalah pribadi lah, curhat ini dan tapi saya bukan di area situ, kebiasaan saya lebih kepada terpanggil untuk melahirkan karya-karya yang membangkitkan semangat untuk persatuan dan kemajuan Indonesia. Ada rencana mau ada karya lagi? Pasti. Dan saya tadinya sih kadang-kadang berpikir, ah mungkin udah cukup. Tapi kadang-kadang karya tuh munculnya kan tiba-tiba ya. Dan boleh dibilang dari semesta sebenarnya. Jadi saya kembalikan aja ke semesta. Jadi saya merasa mendapat titipan aja. Untuk bisa apa meneruskan apa yang saya bisa. Tetap soal patriotisme atau ada hal lain lagi? Pasti tentang patriotisme. Semuanya juga bicara tentang masalah semangat kebangsaan. Lalu kadang-kadang saya juga merasa terpanggil tentang kemanusiaan atau bahasa Inggrisnya humanity. Jadi waktu Olimpiade di Tokyo juga saya jadi ikut ekspedisi kan. Dan itu bicara tentang bahwa manusia itu tidak boleh sombong. Kalau dia hebat, ya kaya raya, dia bisa pergi ke Mars gitu. Dia bisa bikin mobil listrik, tapi dia harus ingat, dia tetap manusia, dia bukan orang yang super atau bagaimana gitu. Dan akibatnya maka dia harus juga memikirkan apa yang dia bisa, dia bisa miliki, yang dia bisa raih. Semua kekayaannya sebenarnya adalah untuk kemanusiaan juga. Terus. Kemudian untuk aransemen Bapak, apakah ada konsep untuk menggabungkan keroncong, jazz, dan lain-lain gitu? Kalau itu tim teknis saya sih yang akan memikirkannya gitu. Kalau di saya merasa cukup dengan pop orkestra. Saya bukan bermain orkestra klasik karena kadang-kadang nggak nyampe gitu ya. Kalau jazz kan kadang-kadang kalau klasik banget gitu, nggak ada suaranya, nggak ada nyanyinya, capek ya, tidur nanti. Jadi akhirnya kita namakan pop orkestra. Nanti bisa aja divariasikan dengan apa alat-alat musik instrumental, instrumen dari apa namanya gamelan atau lain-lain itu bisa divariasi. Sebenarnya dalam karya-karya yang beberapa itu Sersep Garuda itu ada gamelannya kok. Dan saya udah pesan dan ada apa namanya, cuman mungkin nggak terlalu terlihat atau terdengar. Mungkin next time kita demonstrasikan aja karena melodinya sudah ada di dalam Sersep Garuda. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.